Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar kali ini, datang dari pengadaan 2 unit frigate Taon di Revel Class, yang kontraknya telah diteken awal bulan April lalu. Jadi, usut punya usut, ini ada berita baru lagi, terkait kedatangan 2 unit kapal pesanan Indonesia. Nah, sobat sekalian, kini diberitakan, jika satu unit frigate Taon di Revel Class pesanan Indonesia, akan tiba bulan Oktober tahun ini. Sementara itu, untuk unit kedua frigate PPA, akan diterima Indonesia pada bulan April tahun 2025 mendatang. Jadi, pada bulan Oktober nanti, Indonesia akan mulai menerima satu unit frigate buatan Italia tersebut, dan unit selanjutnya pada tahun 2025. Adapun, diharapkan, satu unit frigate Taon di Revel tersebut, dapat tiba di Indonesia, sebelum hari jadi TNI ke-79, pada tanggal 5 Oktober mendatang. Dan dapat dipamerkan pada parade militer tahun 2024. Sobat sekalian, pengiriman frigate Taon di Revel memang terbilang sangat cepat. Hal ini, karena Indonesia menggantikan stok kapal frigate, yang sebenarnya dibuat dan dipesan oleh Angkatan Laut Italia itu sendiri. Dan Angkatan Laut Italia, nantinya kembali memesan 2 unit Taon di Revel kelas tambahan, untuk kebutuhan mereka sendiri. Adapun, dengan bergabungnya frigate buatan Italia ini, tentu akan sangat berdampak signifikan bagi peningkatan kekuatan tempur TNI Angkatan Laut. Mengingat, saat ini Indonesia masih bergantung pada beberapa frigate tua kelas Ahmad Yani, yang teknologinya sudah tertinggal. Sobat sekalian, pengadaan kapal ini juga diiringi dengan paket offset yang komprehensif. Di antaranya, mencakup konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi bisnis jangka panjang, dan peningkatan fisik galangan kapal. Serta, pelatihan kelas di Italia selama 6 bulan, dan termasuk pengembangan jalur pelatihan di Universitas Pertahanan RI. Sobat sekalian, adapun, kedua kapal perang tersebut, memiliki kemampuan multimisi, dan dilengkapi dengan teknologi terkini. Nah, Taon di Revel Class, memiliki dimensi panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dan bobot penuh 6.250 ton. Kemudian, untuk kecepatan maksimumnya 32 knots, dan dapat menjelajah hingga 9.300 km. Dari segi ukuran, Paolo Taon di Revel Class, lebih panjang dan besar jika dibandingkan dengan fregat merah putih, yang sedang dibangun PT PAL. Namun, dari segi persenjataan dan radarnya, tentu masih kalah dari frigate merah putih. Sobat sekalian, untuk persenjataannya, kapal ini dilengkapi 8 buah rudal anti kapal TCO MK2E, berdaya jangkau 300 km. Serta, terdapat 16 sel rudal Hanud Aster 15, dan Aster 30. Selain itu, Taon di Revel, mengadopsi meriam laut Otto Melara kaliber 127 mm Vulcano. Kemudian, terdapat juga meriam anti-udara Otto Melara 76 mm Strelsofra Ponte, serta dua buah meriam otomatis, Urlikon KBAB06, kaliber 25 mm. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.